Halo semuanya, semua gue James Ajib di Once Human lagi guys. Jadi, kemarin kita udah berhasil ngelawan bos ke level 20 dan silo level 25 ya. Hari ini kita bakal lanjutin lagi agendanya ngelawan yang level 30 dan silonya. Cuman bedanya, yang level 30 itu silonya ada 2 guys. Yang level 35 silonya ada 2. Jadi waktu level 15 silonya 1, level 25 silonya 1. Tapi di level 35 ada 2 silo. Jadi kita bakal lawan 1 bos dan 2 silo hari ini. Tapi sebelum itu, karena ini season baru guys, setiap season itu kita dapat yang namanya itu ini. Ini guys, specialization cleaner. Jadi ini gunanya kita bisa ngeriset specialization kita. So, gue mau riset dulu. Jadi specialization gue ini, dari semua specialization ini, yang gak gue pakai itu solar drill guys, sama red plasma. Red plasma ini gue kayak bikin nuklir gitu, kayak misil gitu. Jadi gue belum pakai. Cuman katanya ini bagus, jadi simpen aja. Kayak kalau ini buat cari duit, ini buat bikin peluru, ini buat kelistrikan. Kan gue emang kelistrikan, ini buat acit, ini listrik. Ini BP expansion buat gue jual atau buat gue kasih ke teman-teman gue. Ini buat bikin minyak. Kita kan sekarang di tempat minyak, jadi kepake guys. Nah jadi yang gak kepake itu solar drill. Lagian gue juga udah punya solar drill dan gak rusak-rusak kan, selama kita pakai siang-siang. Jadi gue pengen riset ini. Yang gue pengen itu adalah ini generator plus 1 guys. Jadi ada yang namanya itu, kita bisa plus 1 generator. Karena generator gue tuh sekarang maksimalnya 6. Generator gue tuh maksimalnya 6 guys. Tulisannya di atas tuh 6/6. Nah kalau gue punya generator plus 1, gue bisa jadi 7 guys. Jadi coba ya, solar drill. Kita reset. Reset, cancel dulu. Solar drill, pencet lagi. Reset. Oke, semoga kita dapat generator plus 1. Oke, kita dapat apa ini? Oh, kita bisa bikin gold ingot, silver ingot gak usah, karena teman gue udah ada yang punya. Wah, ampas guys. Ini kita bisa bikin yang naik-naik gitu. Ini gak penting. Ini gak penting juga. Ini guys, paling yang diambil. Kita bisa bikin fertilizer yang supaya apa tuh namanya, supaya tumbuhannya jadi bisa mutasi guys. Walaupun jadi lebih lelet, tapi jadi mutasi guys. Apa bikin gold aja ya? Buat duit. Walaupun temen gue udah bisa, gold aja kali ya, biar gak usah minta tolong temen bakarin. Yang mau gue cari gak dapet guys. Ini nih specialization nih, gacha aing. Yaudah ini aja dah. Ini nanti gue bakal coba riset guys pakai ini kalau dapet ya specialization. Gue masih bisa 3 lagi, cuman itu gue gak dapet yang gue butuhin guys. Oh my god, tidak hoki. Gue gak pernah bakar ini guys. Bakar silver ore, gold ore gitu. Berapa pakai, butuh berapa? Oh butuh 30 ya. Oh gila, gue punya 1500 gold ore guys. 50 gold ore. Silvernya 4. Lebih banyak gold ketimbang silver. Gila, kaya gue guys. Oh my god. Oke, kita coba lihat perlu repair. Perlu lah ya, jaga-jaga kita repair. Armor masih aman. Kayak peluru gue berapa? Peluru gue 9000, aman kayaknya. Kita bakal ganti Devian. Kita bakal diganti Devian healing. Healing. Karena kalau sendirian itu lebih enak healing guys. Kayak healing gue yang paling bagus level 2. Sip. Kita sinkron. Oke. Kita bakal mulai dengan apa guys? Boss dulu apa silo dulu? Silo dulu kali ya. Kemarin-kemarin kan kita mulai dengan boss. Hari ini kita mulai dengan silo dulu ya. Level 35, satu ada di dekat laut. Ini dia. Kita kesini dulu. EX1. Hop. Feeling gue hari ini gak wangi guys. Kemarin kan udah wangi ya. Gue yakin hari ini kayaknya gak wangi. Jadi average lah sistemnya ya. Gue udah keseringan main game-game yang harus gacha-gacha gini, yang harus dari drop-dropan gini guys. Jadi ketika gue hoki, gue pasti pesimis nextnya. Ngerti gak sih? Apa cuman gue gitu guys? Yang misalnya main game yang ada loot-lootan gitu, misalnya lu dikasih hoki, pasti nanti nextnya lu pesimis. Kayak gak mungkin gitu loh, gue bakal hoki lagi tuh kayak gak mungkin gitu. Apa cuman gue doang kayak gitu guys? Gue sih kayak gitu guys. Misalnya gue udah hoki, pasti nanti gue pesimis nextnya. Tapi kalau gue nggak hoki, gue tetap pesimis guys.
mau hoki nggak hoki gue tetap pesimis. Gue selalu pesimis sih kalau lut-lutan gini supaya nggak sakit gitu guys, kayak oh sakit nggak dapet gitu kan. Oke, kalau nggak salah ini silo yang Squid Game ya, ini silo favorit gue. Apalagi dengan senjata gue guys, lawan bosnya enak bet, easy bet, tinggal nembak aja nggak perlu reload. Weak spotnya banyak guys, karena kan dia ada banyak lampu tuh, itu lampu weak spotnya semua tuh. Oke, kita bakal lawan nih, kita dapat masker, gue belum pernah masuk nih, ada tulisannya weekly, gue nggak tahu bedanya apa di dalam. Semoga kita dapat masker yang gue butuhin. Ingat violen, dan kalau bisa kita dapat yang ungu ya. Dari awal startnya udah ungu guys, itu udah the best tuh kalau dari awal ungu. Udah 12% masalahnya. Oke. Oh, makanan minuman perlu di refresh. Nanti lah ya, 5 menitan lagi. Oke. Ting. What's up brother? Ninggal kamu. What's up? Oke, gue gak tau ada perbedaan mob apa enggak. Ada zombie yang beda apa enggak di dalam. Jadi kita hati-hati, takutnya ada. Nanti langsung dead kita guys. Kalau gak salah ada misinya ini. Ada challenge-nya. Ini namanya EX1, ini ada nih. Gue gak boleh down, gue gak boleh down guys. Gue harus masuk sendirian dan gue gak boleh knock. Kita gak boleh knock. Jadi harus hati-hati. Healing deh. Sip. Oke, tutup. Let's go. Ini apa nih? Udah habis nih. VO, ininya udah habis. Claw living armor udah habis. Pakai ini, boom. Cakep. Cakep. Nice. Buff sudah di refresh. Nggak kena tembakan gua. Nyembah apa sih lu pada, ha? Berharap ditolong gitu sama tuhannya zombie, sama pencipta lu. Kayak ini. Wow, ini rame nih guys. Oh, ini ada yang agresif sekali. Ajar terus. Mantap. Oke, kita di sini aja kali ya. Enak bredetnya. Nice. Mana lagi? Oh, ini. Nice. Mau ngendap-ngendap lu, ngendap-ngendap. Weh. Dari samping. Oke, ini kita tembak dulu. Boom, keluarin ini. Bantai! Elitnya. Nice. Deviant gue gak keluar guys. Kocak gaming, gue kira keluar. Gue sengaja keluarin biasa kalau ngelawan elit. Karena gue ada buffnya guys. Kalau lawan elit, jadi di cradle ini ada buffnya nih. Kalau kita lawan elit bareng Deviant, gak cuma lawan elit sih, lawan siapapun. Bareng Deviant nambahin damage 50%. Bayangkan. 50% guys. Kurang gede apa lagi tuh. Oke. Kita buka pintu. Sebenarnya kita bisa motong jalan guys. Cuman gue mau... Gak mau motong jalan. Gue mau lihat perubahannya apa aja gitu. Oke, ini kita hati-hati. Halo. Mati kau. Ada zombie. Biasa cuman serangga doang. Ada zombie. Oke, gak ada apa-apa. Oke, ini penjara. Hajar telurnya dulu. Biar gak banyak yang spawn. Oke, balik lagi ke belakang. Sip. Sip. Mana nih yang udah keluar-keluar dari sel? Mati kalian. Mati semua. Beredet. Nice. Ini kan enak. Mereka harus lari ke satu jalur yang sama. Oke, tinggal dikit guys.
Ada suara apa tadi? Kayak ada suara zombie. Salah dengar gua. Oke, kita tuh ada suara. Masih ada lagunya loh, guys. Lagu peperangan gitu. Terus ada kayak getar-getar, guys. Gua enggak lihat tapi. Anjir, bikin takut aja. Ini kita looting dulu kotak obat. Minum dulu. Buff minum kita habis. Minum dulu. Sip. Oke. Tuh ada lagunya loh. Oh, itu kali ya. Yang di kiri tadi ini kah? Oh, ini beda loh bentukannya. Bentukan pembatasnya beda, guys. Kemarin gak gini. Oke, aman. Ini sama. Kita hancurin telurnya dulu. Ada elit. Kemarin gak ada elit, guys. Cuman zombie doang. Sekarang ada elit. Elite source. Sabar, tembak palanya. Keluarkan Devian. Bantai. Oke, mati. Sisa kepalanya, guys, sisa kepalanya. Nih kepalanya nih. Bisa nembak-nembak nih. Sip, aman. Oke, tinggal bocil. Elite done, tinggal bocil. Mati lu, cil. Mati kalian semua. Oke, di belakang aman. Nice. Oke, abis ini kita masuk ke ruangan Squid Game ya. Gua gak tau bedanya apa nih ruangan Squid Game nih. Bisa aja musuhnya jadi lebih banyak, guys, di ruangan Squid Game. Ngerti gak sih? Jadi dikasih... Mungkin dikasih lagu. Itina yu'i u'ma u'mina, ya kan? Wah. Huh. Atau ada yang nembakin, guys. Kayak di Squid Game asli. Ya! Langsung merah nggak? Oke. Jalan. Hup. Buka chest dulu. Oke. Tembakin. Mumpung dia lagi batu. Yoi. Sip. Oke, ini tembakin. Nice. Biar gak dipukulin, guys. Bahaya kan? Mending main aman aja, kita tembakin semua. Oke. Gak ada perubahan, cuma ada zombie tambahan doang. Oke, ini kita reload semua. Cakep. Let's go. Ini dia. Kita tembak. Keluarkan ini. Tembak badan. Bredet. Oh shit. Bredet terus. Oke, gak ada mekanik. Dia gak punya mekanik. Bentar lagi mati. Wah, bos kesukaan gua, guys. Bos favorit gua. Untuk senjata gua itu bos favorit gua, guys. Bayangin tuh semua tembakannya mantul ke sana, guys. Oke, kita enggak dapat Devian ya. Kita lihat dapat apa? Dapat Doom. Sharpnel Carnage Violin warna hijau. Wow. Itu yang gue butuhin kan, yang gue pakai iya Carnage. Kita dapat Violin. Wah, tapi nggak terlalu perfect, guys. Kayak nggak terlalu perfect. Coba kita roll dikit. Kalau rollnya jelek, gue nggak bakal roll ending. Kalau ini kan masih murah kan. Kita lihat. Aduh, udah status dah nggak jadi, guys. Udah nggak jadi, guys. Pakai aja nggak apa-apa. Dipakai aja nggak apa-apa karena lebih bagus dari punya kita. Ini kan gak ada crit damage. Ini dipakai aja gak apa-apa. Boom. Coba roll sekali lagi, kayak masih murah deh. Ya Allah. Udah.
Udah, rugi. Dua kali, dua-dua yang nambah adalah status damage reduction, guys. Defense. Kan bener gue bilang, kita gak mungkin hoki setiap hari, guys. Tapi at least kita dapat lah ya, yang violent, guys. At least nambahin crit damage, berapa? 3%? 3% gitu? Ya, lumayan lah ya, nambah damage 3%, guys. Oh, 6%. Ya, not bad. Oke. Kita berangkat lagi ke silo yang level 35 yang satu lagi. Di sini, ini 45. Di mana? Ini dia. Silo Alpha. Ini kita bisa dapat kepala ya. Ini dia. Silo Alpha, ini lawannya orang nih, guys. Rosetta nih. Kita bisa dapat helm, gue belum pernah masuk, jadi ini pertama kali, guys. Let's go. Kita lihat apa perbedaannya. Berarti yang tadi, guys, yang Squid Game gak ada perbedaan ya? Bener-bener tidak ada perbedaan, guys. Buat gue sama aja, cuman ada elite. Ya, bedanya itu doang, ada elite. Oke, kalau ini apa nih bedanya nih? Ini kita harus lompat ke bawah. Ambil chest dulu. Ih. Yap. Hop. Masuk. Halo. Level 50 Rosetta Soldier. What's up? Oke, looting. Looting. Kalau enggak salah di sini ada 2 boss ya. Seingat gue di sini ada 2 boss. It's me, bro. Nice. 7000, guys, kena ledakan. Kalau tipsnya, kalau kalian lawan yang Rosetta ini, yang orang ini, kalau ada yang warna topengnya apa, warna kepalanya warna merah, kalian serang dia dulu. Kenapa? Karena dia bisa, dia punya senjata granat launcher. Kalau dia udah keluarin granat launcher, terus nembak-nembak kita, itu annoying, guys. Karena satu, damage-nya sakit. Dua, kita jadi jatuh-jatuh. Jadinya serang mereka dulu. Habisnya sniper. Kalau ada sniper, serang sniper. Karena sniper bisa bikin kita kayak kalau ketembak sniper kayak gitu. Mati lo. Yang putih gini yang nanti-nanti dibunuh. Yang putih yang nanti-nanti dibunuh. Kayak kita lurus dulu. Sip. Ada laser di sini. Anjay. Kemarin-kemarin enggak ada, guys. Waduh. Pelan-pelan. Oh, bahaya nih kena laser nih. One hit. Oke. Hup. Sip, aman. Lasernya matiin. Cakep. Oke, ini ada... Masih sama ya. Ada elite masih sama. Oke, elite mati. Tinggal bocil. Mana nih bocil? Bocil. Jangan main drone, bocil. Nice. Oke. Buka chest. Buka ruangan sebelahnya. Oke, untung tempatnya sama ya, nggak berubah ya. Jadi kalau udah hafal enak, guys. Udah satu-satu. Dapat shotgun. Bisa dites nanti, guys. Walaupun nggak bisa di-repair, at least kita bisa ngetes kan. Kalau kita suka, kita bisa gacha gitu. Ya kan? Wih, dapat shotgun auto kayaknya itu, guys. Nggak tahu juga gua. Up. Oke. Ini belum nih. Oke, kita ke ruangan yang tadi dikunci. Up. Open the door. Ini ruangan rame nih. Boom. Oke. Kita di sebelah sini. Kalau di sebelah sini kadang si sniper tuh suka turun, guys. Ada sniper di atas tapi dia suka turun. Nah, kan turun kan? Sniper tapi turun. Nah, itu ada lagi tuh sniper tuh. Lasernya biru ya, beda ya. Oh, ini drone. Oh, itu sniper di situ. Woi. Ditembak sniper gua. Mana dia? Oh. Jauh benar.
Oke, rata kah? Kayaknya rata ya. Oke, looting dulu. Lumayan, medik-medikan. Sip. Ini kotak. Nice. Ke atas. Nah, kalau kalian suka parkour lewat di sini nanti. Lewat nih, kalau gua nggak suka parkour, gua lewat sini. Daripada gagal kan? Kalau gagal jatuh ke bawah. Jadi lebih jauh lagi harus naik tangga gitu-gitu. Mending gua lewat muteran dikit lah. Lama dikit. Tapi nggak gagal. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Sebelum ke sana, kita ke sebelah sini ada bos. Bos secret. Bos secret. Sah. Bos yang bisa di-skip nih. Nggak bos wajib. Oke. Buka chest dulu. Resist advantage. Oh, ini? Apa tadi? Ini mod... Bentar. Gue lupa ini mod apa, guys. Sepatu kah? Enggak. Ini mod apa ya? Dapat apa di sini? Ini beda, guys. Ada elite sekarang. Wow. Ada elite. Bantai elite-nya. Nice, elite-nya mati. Oke. Yang penting elite-nya mati. Sip. Sip. Oke. Masih ada dong drone. Oke, kita looting-looting dulu. Hajar-hajar dulu baru nanti ke bos ya. Bosnya terakhir. Nah, di sini kita kalian perlu bawa listrik. Perlu bawa senjata listrik. Karena harus hidupin pakai listrik. Ini nih. Tuh. Ada 5 yang harus dihidupin. Bisa dapat Deviant di sini, guys. Deviant robot. Gua udah dapat sih. Tapi enggak bagus ininya. Skill ratingnya gitu enggak bagus. Gua belum punya Deviant perfect, guys. Kayaknya satu lagi deh. Yang tengah kayaknya. Sip. Sip, semua udah di looting. Sebelum lawan gue mau cek buff. Oke, buffnya gak ada, kita buff ulang. Oke. Lagi, satu lagi, yep. Sip, buff udah. Pukul. Melek. Oh no. Oke, naik ke atas. Siap-siap tembak kakinya dulu. Tembak titik lemahnya. Oke, udah bersinar. Bantai. Bantai terus. Nice. Gua gak terlalu suka yang ini, guys. Titik lemahnya dihancurin, ngerti gak? Kalau udah dihancurin dia jadi gak ada weakness lagi. Oke. Dapat apa nih kita? Apakah hoki? Wih, momentum up. Violent, ijo-ijo, abu-abu ijo. Wow. Gua pakai itu momentum up, guys. Nih, ini gue pakai tuh momentum up. Yang gue punya weapon damage, status damage max HP sama grade 1. Wah, ada head damage reduction. Head damage reductionnya jelek sih. Tapi nggak apa. Lumayan ya. At least kita punya, guys. Pakai, yeay, dapat yang baru. Coba kita upgrade dikit ya. Kalau di upgrade bagus kita keep, kalau di upgrade jelek skip, guys. Wah, oke, lumayan elite. Kita lihat crit. Wah, oke, okay guys. Dah. Udah, guys. Dah. Suram. Suram, udah kayak Genshin Impact, cok. Asli, udah kayak Genshin Impact. Udah kayak lagi nyari artifak. Ya, yang penting kita dapat violin lah ya. Nambah-nambah crit damage ya. Crit damage gue kemarin kan 100. Sekarang udah hampir 120, guys. Amazing. Cuman modal violin doang ya. Walaupun gak perfect. Kayak gue mau nyari perfectnya di pro aja dah. Minggu depan aja deh gue nyari perfect. Sekarang gue cuma sekedar nyari aja deh, guys. Cuma sekedar nyari biar punya aja deh. Perfect ini nanti di pro aja deh kayaknya, guys. Biar... ini kok ada listrik-listrik? Yo, ini ada listrik-listrik, guys. Ngeri banget. Oke. Aduh. Malah dihalangin sendiri. Wih, meninggal dia.
Tapi empuk dia ya. Padahal dia pakai shield, tapi empuk. Oke. Cakep. Apakah kita bisa dapat lagi momentum up violet yang lebih bagus? Ungu emas gitu. Gue belum pernah lihat guys yang kayak gitu guys, ungu emas. Full biru aja belum lah, full biru. Momentum up violet. 3 hijau, 1 biru. Wih. Apakah lebih bagus? Crit damage grid 1. Oh, lebih bagus. Grid 1 itu buat lawan boss itu guys. Bukan elite ya. Lebih bagus sih weapon damage, ada weapon damage lagi. Coba pakai. Coba kita ini enhance. Please jangan masuk head, jangan masuk damage reduction. Masuk critical damage sama grid 1 aja atau enggak weapon damage. Oke, weapon damage enggak apa-apa. Oke, crit damage. Oke, crit damage lagi. Oke. Yes, gak masuk sekalipun. Oke, okay, good. Bagus ini guys, bagus guys. Oke okay, guys. Nice. Berarti ini bisa dihancurin nanti guys. Gak usah di lock, dihancurin aja nanti. Yes. Lumayan lah head damage reduction. Jadi kalau PVP-an kepala gue ditembak gak sakit banget kan. Tapi lumayan, crit damage. Damage grid 1, weapon damage 6% emas, brother. Berapa crit gua? Ntar, keluarin dulu senjatanya. 123 guys. Tadi kan hampir 120, sekarang 120 beneran. Cakep. Berarti gua kurang apa ya? Modnya ya, yang belum ada violennya ya. Ini udah. Bentar, ngeceknya jangan dari sini. Kepala udah violen. Masker udah violet, tapi masih jelek masker ya. Tangan udah, mantap. Kaki belum, kaki udah, mantap juga. Baju udah, mantap. Celana guys, celana, deadshot. Celananya masih ungu guys. Wah, gue jadi pengen nanggung gak sih, jadi pengen nyari masker. Maskernya masih jelek guys, belum di upgrade. Pengen cari masker yang bisa di upgrade. By the way, gue punya armor part sisa berapa tuh? Sisa 3300 masih banyak ya. Udah kelamaan grinding enggak dipakai-pakai gitu, guys. Oke. Okay. Berarti silonya udah kita jelajahin semua ya, yang alpha dan yang EX1 ya. Wow, berarti sekarang waktunya kita melawan bos. Kita bakal lawan bos laba-laba. Kalau kalian ingat, laba-laba itu paling ribet karena dia bisa ngeluarin kabut-kabut, terus pas dia ngeluarin kabut, dia enggak bisa ditembak, dia immune. Terus dia ngeluarin banyak telur, guys. Hari-hari telur ya. Dia ngeluarin banyak telur dan kita harus hancurin telurnya, baru kabutnya hilang dan baru bosnya bisa dilawan. Itu yang normal mode, guys. Yang hard mode gua enggak tahu sama sekali, gua enggak pernah lawan, kita bakal lihat bareng-bareng. Kita harus lawan solo karena ada challenge-nya. Nih challenge. Nih solo. Nih tinggalin doang nih. Solo. Kayaknya kalau dikelarin mungkin kita bisa dapat ini nih. Yang paling akhir, gak tau juga sih. Let's go guys. Semoga bisa ya. Solo laba-laba. Solo hero laba-laba. Bos laba-laba. Ini dia Spider Heart. Woi, tadi ada yang chat. Any Spider Heart mode. Woi, solo dong bang. Oke, kita bisa dapet The Bull's Eye mode. Oh iya. Oh, gue butuh nih guys. Buat jadi ada mod yang nambahin damage monster yang ditandain. Kita kan mainnya itu tandain dulu baru kita bantai kan. Nah, buat crossbow kita guys, buat mod crossbow kita. Semoga dapat ya. Di sini ada 3 mod. Nih gue belum pernah lawan guys. Ini pertama kali. Semoga bisa. Let's go. Semoga bisa solo karena ini lumayan ribet menurut gua. Susah ini. Oke. Kita cutscene dulu. Cutscene. Yah. Na. Yap, skip. What's up, brother? Kepalanya, oh, kelemahannya ini, guys. Kelemahannya, weh, langsung kabut. Bisa ditembak. Bentar. Nah, ini kita ajar dulu Spider Egg. Biar gak nyusahin. Wah.
Dia langsung ngeluarin bocilnya bukan spider, guys. What the heck? Yang dulu kan bocilnya spider ya, ini enggak. Guys, sabar, gue mau nandain dulu, guys. Kombonya gitu ini. Wah. Gerak terus dia. Oh shit, ya udahlah. Tembak aja dah, guys. Susah ditandain. Au, kena damage, harusnya gue jangan kena damage. Oke, enggak apa-apa. Nandainnya nanti aja kalau udah jatuh, guys. Oke, simpen dulu Deviant-nya. Oke, imun. Imun dia bakal naik ke atas harusnya. Beda nih. Wah. Oh no. Oke, kita harus ngancurin telur. Kita harus ngancurin telur. Lihat-lihat dulu di sini-sini biasa ada. Wow, itu apa? Stop racun, guys. Oh my god. Sekarang kabutnya kabut beracun. Holy, darah gua. Aduh. Oh my god. Yo. Ditembakin mulu. Udah diracun. Ada kabut. Ditembakin mulu. Gak bisa lihat telurnya lagi. Aja telurnya. Wih, sakit. Healing. Oh my god. Meninggal. Astaga. Susah, guys, ini, guys. Bener. Astaga. Bener kan gue bilang ini susah. Yang normal aja susah, guys, kemarin. Apalagi yang hard. Kayak lagi nih. Sip. Banyak banget lagi. Satu lagi, guys. Oke, dia jatuh. Oke, tembak lu. Ups, tandain dulu. Boom. Oke. Jatuh. Bantai. Bocorin darahnya. Bocorin. Imun lagi. Bahaya banget. Sabar, gue punya healingan yang kotak gak? Oke, gue gak punya healingan yang kotak, guys. Healingan kotak yang cepet cooldownnya. Oke. Fokus. Ini aja dulu nih. Oke. Sip. Jir. Darahku, cok. Darahku, cok. Gak cukup darahku, guys. Mati gue dan gue gak punya healingan. Holy. Healingannya habis. Harus give up. Oh my god. Oke, sudah selesai. Waktunya kita balik lagi. Sini lo ya. Itu boss level 30 lo, guys. Sip. Tembak, nggak kena, nggak tahu. Bredet. Sabar, jangan pakai healingan Deviant, sayang, guys. Sabar nih, lawan dulu. Takutnya nanti ada kabut, ya kan? Ada kabut racun sama ada bocil. Bah. Pusing pala Barbie. Bocilnya dulu yang dilawan. Alah. Hari-hari diikat. Reload dulu ini. Biar nanti enak, gak usah reload. Sip. Gak kena. Kok dia punya bocil? Ada telur nih berarti, guys. Healing dulu. Oh, ini telurnya. Kalian bisa tuh cooldown healingan gue cepet, kan? Cooldown healingan gue cepet. Buset. Mati lo. Oke, imun. This is it. Oke, dia keluarin asap. Sip. Bredet. Mati satu. Mati dua. Oh, belum. Sip, mati dua.
Oke, darah aman. Mati tiga. Allah. Diikat terus dipukulin bocil, cok. Dikit lagi tuh. Aduh. Oke, healing. Semoga healingnya cukup nih. Kalau nggak cukup, kita pakai imun-imun, yang imun. Yang imun nggak mati. Harus pakai kah? Nggak harus. Healing lagi. Nice. Sip. Nih. Sip. Itu satu lagi. Nice, kabutnya udah hilang, guys. Oke. Udah habis kayaknya. Oke, sabar. Ini kita molotov. Tembak. Boom. Keluarin Devian, nggak bisa, oke. Bantai. Brenet. Biar langsung imun, nice. Langsung imun. Cakep. Bocilnya kita ajar. Sip. Oke, kita kesini lagi. Oke, kita belum mati. Kita masih bisa mati sekali. Alright. Oke, keluarin asap. Untung lokasinya ini sama. Nice, mati satu. Ada berapa tapi gua gak hafal, guys. Dua-dua ya. Tiga, healing dulu. Oke. Tiga. Empat. Oh no, gua gak bisa healing. Sempet gak nih? Gak sempet, guys. Oh, kita cuma bisa mati satu kali doang. Guys. Oke, pakai Devian. 5. Oke. TB-in Devian. Itu bener gak sih? TB-in. Sampai kabutnya hilang. Nanti kabutnya ada hilangnya, guys. Oh shit. Oh no, Devian gue udah gak ada. Oke, kabut udah hilang. Nice, kita selamat. Oke, selamat, guys. Mantap. Oke, satu lagi tuh. Cakep, let's go. Healing. Oke, crossbow. Boom. Mati kau. Araxial. Lu membunuh gue dua kali. No, akhirnya kita berhasil solo. Emang harus ganti ini, jir. Emang harus ganti healingan, jir. Ih, dapet Devian tuh. Wih, banyak banget nih lootingan. Weh, season complete. Kita berhasil ngelawan yang solo. Level 1. Oke, activity-nya level berapa nih? Yang penting activity-nya, guys. Kalau yang ini, activity-nya 1. Karena dia bukan tarung. Jadi kalau tarung itu skill, kalau bukan tarung activity, guys. Hah, semoga dapat ya mod-nya ya. Gue kayak kalau mau lawan ini bareng aja, guys. Sendiri mager. Gak enak, barengan lebih cepat kayaknya. Ya, enggak dapat kayaknya. Gue dapatnya recover mark. Apa tuh recover mark? Kayaknya recover itu kalau kita nembak ngeheal deh. Mana tuh recover mark? Kita dapat ini sama ini. Oh iya, nggak dapat. Nah, nggak dapat, bro. Tapi nggak apa-apa. Hari ini dari 3 konten kita berhasil dapat 1 yang hoki ya. 2 nggak hoki. Oke? Tapi nggak apa-apa, guys. Bersyukur. Oke, guys. Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya. Kita hari ini sudah berhasil melawan 2 silo dan juga bos laba-laba kampret. Yap, coba kita cek seasonnya. Tadi kan udah komplit nih, udah bisa diambil semua belum? Coba kita lihat, udah bisa diambil semua belum? Boom. Sudah, guys. Woi, dapat 2000 Star Chrome sama dapat bisa gacha lagi, guys. Gacha. Bisa 2 kali.
Ayo dong, kasih gue skin ungu dong. Masa nggak dapet skin ungu? Ya elah, dapet kaos apa namanya, dapet apa emote lagi hari-hari. Oke, ini gue dapet Star Chrome guys. Enaknya Star Chrome-nya dipakai buat apa guys? Gue pengen beli ini sih, Wildfire. Karena dia bisa buat nandain. Jadi build PvP gue guys, rencananya gue ada beberapa rencana untuk build PvP. Gue kan belum punya build PvP ya. Rencana build PvP itu pertama gue pengen pakai Wildfire ini sama sniper. Oke. Snipernya gue belum punya, tapi gue lagi minjem sniper sama teman gue sekarang. Cuman gue pengen punya sendiri biar bisa repair. Karena kalau sekarang gak bisa repair. Kalau misalnya rusak gue harus kasih ke dia lagi, dia repairin terus balik lagi. Dan transfer senjata itu ribet, harus pakai bug guys ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua shotgun. Oke. Sama sniper. Cuman kemarin gue pernah ngetes pakai shotgun. Aim gue shotgun pelurunya cuman 2 kan. Nembak dus-dus gak ada yang kena guys. Mati gue. Nah cuman problemnya build yang ini, shotgun ini juga build bullseye guys. Nah build bullseye ini kita perlu ini, kita perlu sepatu ini guys. Sepatu ini khusus yang bikin OP sepatu ini. Kalau lu gak punya sepatu ini gak OP guys. Nah jadi mahal, 8.000 sepatu, sniper 8.000, shotgun 8.000. Makanya itu kenapa gue pengen pakai ini aja. Ini cuma 2.000 kan, kita juga udah bisa beli gitu loh. Terus sniper 8.000 sama kaki. Jadi at least gak mahal banget gitu guys. Nah menurut kalian gimana? Komen coba guys. Atau gue tetap gacha. Ini 15 kali lagi biar kita dapat fragment. Supaya kita bisa pakai fragmentnya Untuk mana tuh? Untuk ngebintangin 2 kita punya rifle guys. Kita bintang 2. Ini kan gue udah punya 10 nih. Gue kurang 10 itu 600. Berarti kalau gue dapat yang 15, kalau gue dapat 15 harusnya jadi bintang 2 guys. Nah menurut kalian gimana guys enaknya? Gacha atau beli? Coba kalian komen. Gue gak bakal pakai Star Chrome-nya. Nyantui. Karena seperti yang kalian lihat, senjata bintang 1 gue juga udah damage-nya udah lumayan kan. Jadi ya coba kalian komen enaknya gimana guys. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Bye-bye semuanya. Coba kalian komen enaknya kita upgrade level atau bikin senjata PvP. Silakan komen-komen di bawah. Bye-bye semuanya. Peace.